Berikut ini cara untuk mengganti wallpaper di HP Realme. Jadi untuk kalian yang ingin mengganti wallpaper, ada berbagai cara. Kalian bisa buka Google Foto yang ini. Nah, buka galerinya. Kemudian kalian pilih salah satu foto yang ingin jadikan galeri. Misalnya yang ini. Kemudian kalian pilih ikon 3 titik. Nah, di sini kan. Bukannya ini ikon 3 titik. Kemudian gunakan sebagai, nah ini ada wallpaper. Kemudian kalian bisa geser, ini ada untuk gulir. Kalau kita pilih yang ini, setiap kita swipe layar kiri kanan dia akan menggulir. Nah setelah itu kalian pilih icon centang ini yang ada di sudut kanan bawah untuk mengganti sebagai wallpaper. Nah untuk layar kunci, beranda atau keduanya, pilih saja. Atau kalian bisa buka setelan, pilih tampilan, pilih wallpaper. Nah, yang ini. Wallpaper sudah ada yang bawaan. Jadi silakan dipilih salah satu, misalnya yang ini. Nah, pilih ini. Pilih ini. Seperti itu.